Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan pada Minggu Negarawan siri kedua dengan tajuk perpaduan. Kalau minggu pertama dengan tajuk peradaban dan sosiologi, dan hari ini dengan panelis kita yang tidak asing lagi, satu dunia kenal. Kalau saya perkenalkan pun memang saya ini pertama dululah, dah tak perlu diperkenalkan lagi. Yang amat berbahagia, negarawan umum kita Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dan yang kedua, seperti mana panjang lebar MC kita hari ini bercerita tentang profesor panelis kita, panelis jemputan kita pada petang ini. Tapi Prof, kalau saya cakap Penang sekali jangan aku betul pula bahasa saya. Profesor Emeritus Dato' Dr. Teo Lok Siong. Okey Tun, izinkan saya memulakan bicara kita Tun. Bila kita sebut tentang perpaduan, semua orang sedia maklum apa itu perpaduan. Ya, mungkin daripada anak-anak kecil mungkin kurang faham lagi apa itu perpaduan. Tetapi bila kita yang dewasa ini yang kurang faham tentang perpaduan, itu masalah. Itu masalah. Setelah 66 tahun kita merdeka Tun, perpaduan kita masih lagi di tahap secara peribadi di tahap yang cukup rendah. Saya yakin Tun dan juga Prof akan dapat mengupas lebih lanjut tentang apa permasalahan perpaduan ini. Kalau kita ambil dari sudut di dalam auditorium ini, majlis ilmu yang kami anjurkan ini, kebanyakan majoritinya adalah orang Melayu. Ada wakil masyarakat India, thank you Datuk Sundra, mana tadi saya nampak tadi, and again. Okey. Tetapi masyarakat Tionghoa ada wakil juga seorang. One and only Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Ada lagi? Oh, ada lagi Tun. Pakai baju Melayu ke? Inilah menunjuk cerminan perpaduan kita. Ini baru majlis ilmu. Kalau saya pergi dalam sikit ke majlis apa kempen pilihan raya pula pun sama, lagi teruk. Kalau di sebelah sana berkempen, 90% ni orang Melayu, 10% lain-lain bangsa. Kalau di skem sebelah sini pula, 90% bukan Melayu dan 10% hanyalah orang Melayu. Ambil pula dalam lagi keputusan pilihan raya PRU15, PRN dan terbaru PRK, 87% mengundi parti PAS, Perikatan Nasional, terdiri pada orang Melayu. Manakala lebih 97% di sebelah sana masyarakat Cina mengundi DAP, Pakatan Harapan. Inilah perpaduan yang ada di bumi Malaysia. Okey Tun, saya izinkan saya bertanya soalan pertama pada Tun. Kepentingan Tun, saya nak tanya yang pertama sekali tentang kepentingan semangat perpaduan ini Tun untuk pembangunan bangsa dan negara bagi Malaysia. Tun sebagai bekas Perdana Menteri dua kali, apa yang Tun lihat, apa yang Tun nampak, apa permasalahan di situ Tun? Kenapa dan mengapa perpaduan kita semakin hari semakin longgar Tun? Dipersilakan Tun. Kita perlu bersatu padu. Tetapi untuk itu kita perlu mempunyai matlamat yang sama, target yang sama. Kalau sama matlamat, kita mudah bersatu. Tetapi kalau kita mempunyai matlamat yang berbeza-beza, bahkan bertentangan, tak mungkin kita bersatu. Dalam Malaysia sekarang ini kita dapati beberapa golongan yang terlibat dengan jenayah, yang terlibat dengan rasuah. Tak mungkin orang yang bersih daripada jenayah dan rasuah bersatu dengan orang yang terlibat dengan rasuah dan jenayah. Kalau kita lihat ke belakang sedikit,
di masa kita lawan Malay Union. Pada masa itu orang Melayu tidak ada matlamat lain melainkan untuk menyelamatkan negara mereka. Jadi matlamatnya semua sama dan mereka tidak terlibat dengan rasuah, tidak terlibat dengan jenayah. Mudah bagi mereka bersatu padu, berpaduan supaya melawan dengan Malay Union dan mereka berjaya. Tapi hari ini kita dapati mereka terbahagi kepada parti-parti yang mempunyai matlamat yang berbeza-beza. Mereka juga ada yang terlibat dengan jenayah, dengan rasuah dan ada yang bersih. Sebab itu sukar bagi mereka bersama-sama bersatu dalam apa juga pertubuhan. Walaupun mereka semua orang Melayu dan untuk perjuangan orang Melayu mereka perlu bersatu padu. Tetapi mereka walaupun semuanya Melayu tetapi ada Melayu yang terlibat dengan jenayah, rasuah dan sebagainya. Dan pihak yang bersih daripada jenayah ini tak mungkin bekerjasama dengan penjenayah-penjenayah. Sebab itulah hari ini kita dapati perpaduan tidak berlaku. Pertamanya kerana perbezaan pendirian di satu pihak, mereka yang salah, yang terlibat dengan jenayah dan rasuah tidak mungkin bersatu padu dengan orang yang bersih. Mereka juga terbahagi kepada parti-parti dan utamakan perjuangan parti. Dan perjuangan parti mereka berbeza antara satu parti dengan yang lain. Sebab itu mereka tak mungkin bersatu padu dan bersatu padu dan ada perpaduan. Sebaliknya kita dapati bahawa banyak benda-benda yang berlaku sekarang ini tidak boleh diterima oleh orang yang bersih. Umpamanya kita dapati penjenayah sekarang ini dibebaskan. Orang yang menentang penjenayah ditekan. Jadi sukar bagi mereka yang ditekan ini bekerjasama dengan penjenayah yang sudah dibebaskan. Inilah sebabnya yang hari ini kita melihat perpecahan di kalangan orang Melayu sendiri, di antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu, di antara penjenayah dengan bukan penjenayah, di antara orang yang mempunyai matlamat untuk selamatkan negara dengan orang yang mempunyai matlamat nak rebut kuasa supaya terlepas daripada tindakan undang-undang. Terima kasih Tun. Itu mukadimah pertama Tun. Terima kasih. Saya tengok Prof, tengok belik sana, belik sini. Profesor cukup terkenal. Saya pernah di kalangan kawan-kawan saya tu, orang Cina pun. Dia pun bukan juga agak Prof itu. Dia kata dia bukan Cina. Saya tak tahu siapa. Tapi bila soalan saya nak tanya ni, saya rasa masyarakat Cina mungkin akan marah lagi. Tapi nak buat Prof, ini fakta bukan yang auta. Okey Prof, Tun Dr. Mahathir selalu sebut tentang nak jadi orang England, kenalah tahu bahasa, budaya dan orang England. Nak jadi orang Amerika pun sama. Begitu juga di Jepun Prof. Bagaimana bahasa dan budaya itu dijunjung. Begitu juga di Indonesia. Soalan saya kepada Prof, kenapa warga negara Malaysia dilihat lebih gagal daripada warga asing dalam membudayakan diri dan bahasa mereka Prof? Silakan Prof. Terima kasih diucapkan kepada
Saudara Fazli ya, yang bertindak selaku pembicara pada forum ini. Ya, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak penganjur ya, yang sudi menjemput saya pada petang ini untuk berkongsi maklumat dan juga pandangan. Saya harap pandangan saya tidak terlalu kontroversial. Ya, seperkara lagi, ini merupakan kali kedua saya bersama-sama dengan yang amat berbahagia Tun dalam majlis yang sama. Yang pertama ialah pada tahun 2018 di Istana Negara dalam satu mesyuarat pengampunan yang subur. Dan ini kali kedua saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan Tun dalam majlis ini, satu penghormatan besar untuk saya. Ya, bagi saya ya, apabila kita merdeka kan, kita menubuhkan negara ini, kita memilih integrasi sebagai dasar. Yang lain-lain di Asia Tenggara ini, mereka memilih asimilasi. Dan integrasi itu sebenarnya jauh lebih ringan daripada asimilasi. Tetapi sayangnya dalam keadaan yang begitu ringan, maknanya tuntutan integrasi itu tak seberat tuntutan asimilasi. Kita masih mendapatilah setelah 66 tahun kita menumbuhkan negara ini, masih terdapat warga negara, malu nak sebut warga negara, masih terdapat penduduk Malaysia ini yang belum bersedia untuk berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Belum bersedia ataupun enggan setelah 66 tahun merdeka. Jadi apabila ada dalam kalangan penduduk di negara ini yang kita panggil rakyat dan mereka juga menggelarkan diri mereka sebagai warga negara, kita masih mendapati ada segolongan yang besar juga jumlahnya yang enggan berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu, khususnya dalam menerima bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Dan kita dapat lihat kan, mereka ini misalnya orang Cina lah, mereka rata-rata mempelajari bahasa Melayu itu atas dorongan instrumental, iaitu untuk memenuhi syarat sahaja, lulus mata pelajaran wajib bahasa Melayu, kalau tidak segala peperiksaan itu dikira gagal. Jadi dengan mereka mempelajari bahasa Melayu atas dorongan instrumental nak penuhi syarat lulus dalam peperiksaan, maka saya kira itu antara sebab mengapa bahasa Melayu mereka tak begitu baik. Maknanya setelah mereka memperoleh grade yang baik dengan tuition yang sakan, hafal karangan, setelah mendapat grade yang baik dan mereka lulus SPM dengan izin kasar sikit bahasa, bahasa Melayu dipersaitankan, go to hell gitulah. Jadi malang sekali lah, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui sepenuhnya oleh anak watannya sendiri. Tidak ada di tempat lain di dunia rakyatnya tidak mengetahui bahasa negara. Tidak ada. Kalau kita lihat di Indonesia, ya mereka, ya mereka mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, diberi nama Bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat kuasa bahasa itu memang ada untuk penyatu paduan itu, memang ada. Ini terbukti
sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini. Ia pada zaman purba, Maharaja Siwangti telah menggunakan bahasa dalam bentuk sistem tulisan dan ejaan yang dikongsi bersama untuk menyatupadukan penduduk-penduduk Cina yang bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Dan setelah mereka berkongsi sistem tulisan dan ejaan yang sama, penduduk Cina ini yang bahasanya berbeza-beza, tak faham antara satu sama lain, boleh berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk bahasa tulisan. Jadi di Indonesia kita dapat lihat bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu, beri nama nasional, dan kita dapat lihat bagaimana bahasa Indonesia itu menyatupadukan rakyat mereka yang dikatakan terdiri daripada 1,500 suku yang berbeza-beza. Dan bukan itu saja, rakyat Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia, taat terhadap bahasa Indonesia, jauh sekali dengan kita. Jadi sebagai kesimpulan di sini, kita gagal dalam sesetengah aspek pembentukan negara bangsa, khususnya dalam bahasa Melayu. Maknanya kita gagal menyatupadukan rakyat kita melalui bahasa Melayu ini. Sedangkan kita mahu dalam penyata Razak tahun 56 itu, kita mahu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Dan itu dimaktubkan dalam Akta Pendidikan Negara tahun 61, tahun 96. Kita memang mahu menggunakan pakai bahasa ini untuk menyatupadukan rakyat kita. Dan kalau hari ini kita tengok perpaduan kita seperti yang dikatakan oleh saudara K. Fazli, amat lemah sekali. Jadi dari satu segi, bahasa Melayu sebagai bahasa negara gagal menyatupadukan kita semua. Jadi kita perlu lihat kembali mengapa kita gagal, sedangkan ia berjaya di tempat-tempat lain di dunia, di Eropah, di Indonesia, di beberapa tempat kita gagal. Jadi kita harus lihat kembalilah mengapa kita gagal, ada sebabnya kita gagal. Jadi untuk soalan saudara Kefadili tadi, mengapa bahasa Melayu tidak dikuasai dengan baik, apatah lagi dihayati, sebab orang-orang bukan Melayu kebanyakannya belajar bahasa Melayu atas dorongan instrumental. Sepatutnya mereka belajar bahasa Melayu itu atas dorongan integratif, untuk menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa Melayu yang terdiri daripada orang-orang Melayu. Dan kalau mereka belajar secara integratif, bahasa Melayu mereka sudah tentu lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, mereka boleh berfungsi dengan baik dalam komuniti bahasa Melayu. Hari ini kita kalau di sekolah, pelajar-pelajar Cina akan bercakap dengan guru mereka, mereka hormat, "Cikgu, semalam saya lihat kamu di Lotus." Perkataan "kamu" kan kasar kan. Jadi di sekolah diajar tata bahasa, budi bahasa tidak diajar. Jadi itulah sebabnya penguasaan bahasa Melayu itu tak sepatutnya begitulah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan. Bila Prof sebut kita gagal, saya terasa mungkin dalam auditorium ini pun patut terasa, yang berada di rumah menyaksikan secara langsung pun perlu terasa. Saya nak bawa soalan kita gagal tu kepada Tuan. Tuan tengok pada macam kita gagal tu, Tuan. Kita gagal tu kita nak tuding jari pada siapa tu? Selalunya pembuat dasar ni kerajaan. Adakah salah kerajaan? Salah pemimpin-pemimpin yang memegang kuasa? Salah pemimpin-pemimpin parti politik tu? Di mana salah dan silapnya yang kita gagal tu? Pandangan tu. Ya. Di waktu kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan,
demikian daripada penjajahan British. Pihak British memberi syarat, iaitu kita cuma boleh dapat kemerdekaan jika kita terima orang bukan Melayu sebagai warga negara. Pada masa itu, kalau kita nak letak syarat, mereka perlu bercakap dalam bahasa Melayu. Mungkin tak ada, tak ada siapa pun yang boleh. Walaupun ada segolongan orang Cina yang selalunya menggunakan bahasa Melayu, iaitu Nyonya dan Bapa, mereka guna bahasa Melayu. Tapi majoriti tidak. Dan tunggu pula memberi 1 juta kerakyatan kepada orang yang tidak menepati syarat-syarat untuk jadi rakyat, iaitu mereka tidak pun faham bahasa Melayu, tidak pun kenal orang Melayu, tidak pun bersama dengan orang Melayu, tetapi mereka menjadi rakyat Malaysia. Sebab kita nak menunjuk kepada British bahawa orang Melayu bersedia untuk menerima orang bukan Melayu sebagai warga negara, walaupun tidak kena syaratnya, tidak tepat. Inilah sebabnya yang kita dapati di Malaysia, warga negara Malaysia tidak boleh betul-betul kata dalam bahasa Melayu. Mereka mengutamakan bahasa negara daripada mereka datang, kebanyakannya orang Cina. Dan bukan saja itu, mereka tuntut supaya sekolah-sekolah juga, sekolah mereka juga dibenarkan. Selain daripada itu, budaya mereka juga perlu dibenarkan. Dan tumpuan mereka bukan kepada Malaysia, tetapi kepada negara asal mereka. Yang terakhir yang berlaku kita lihat ialah nama orang Cina di Malaysia ini, seperti nama profesor juga, ada 3 syllable, tapi ditambah dengan 1 lagi nama English. Ada Robert Koh, ada Vincent Tan, ada Jeffrey Chia. Jadi bahasa nama mereka dikaitkan dengan nama British. Tetapi sekarang ini sudah digugurkan. Saya perhatikan pemain badminton kita yang baru ini tak ada bahasa Inggeris, dan namanya juga menurut amalan di negara Cina, amalan baru di negara Cina. Jadi mereka seolah-olah berpusat pendirian mereka menumpu kepada negara Cina. Kita khawatir sama ada dia masih lagi anggap dirinya sebagai rakyat negara Cina ataupun rakyat negara Malaysia. Sepatutnya imigran yang datang ke Malaysia perlu lupakan saja bahasa asal mereka, tetapi menggunakan sepenuh masa bahasa tempatan, bahasa Melayu. Dan mereka lupakan saja segala adat-adat mereka dan menerima adat Melayu. Dan ini berlaku. Banyak orang daripada orang Arab dan orang India, Pakistan, Bangladesh yang datang ke sini sekarang ini sudah jadi Melayu. Mereka bertutur kata dalam bahasa Melayu, mereka mengamalkan adat istiadat Melayu, dan tidak ada perbezaan antara mereka dengan orang Melayu. Dan kita pun anggap mereka sebagai orang Melayu, dan tak ada masalah perpisahan antara kita dengan mereka. Sebab itu kita dapati integrasi yang diterima pada masa itu disebabkan oleh tekanan oleh pihak British. Kalau tidak ada tekanan, maka kita kenakan syarat sesiapa nak jadi warga negara mestilah bertutur kata dalam bahasa Melayu dan menerima adat istiadat Melayu
tidak mempunyai sekolah-sekolah kebangsaan mereka, dan mereka tidak boleh dipisahkan antara orang Melayu dengan mereka. Ini disebabkan oleh tekanan oleh British dan tuntutan kemerdekaan pada masa itu oleh Tunku Abdul Rahman yang nak supaya kita merdeka dengan cepat. Tak boleh menunggu sehingga warga negara asing ini bertutur kata dalam bahasa Melayu. Wow, terima kasih Tun. Menarik, lepas saya membuat Profesor disambut oleh Tun, saya nak pergi ke lebih dalam lagi sikit. Prof, boleh Tun Prof? Apabila Prof menyebut integrasi, Tun pun menyebut apa yang berlaku, bercerita kepada kita tentang apa yang berlaku di waktu sebelum kita mencapai kemerdekaan, tekanan pihak British dan sebagainya. Saya nak balik pula kepada Prof. Bila sebut asimilasi itu, Prof, Prof sebut banyak negara Asia menggunakan dan tidak memakai integrasi, dan ia terbukti berjaya. Indonesia-nya, Thailand-nya, Filipina-nya, semua dilihat berjaya. Pandangan Prof, adakah dari sudut ilmu masih mampukah lagi kita untuk menukar daripada integrasi ke asimilasi ini, Prof? Apa pandangan Prof? Ya, bagi saya tak mungkin lah. Tak mungkin boleh ditukar lagi lah integrasi kepada asimilasi. Kalau dipaksa, barangkali ada peperangan lah. Lebih kurang begitulah. Ya, bagi saya sepatutnya orang bukan Melayu ni menyambut baik integrasi. Sebab integrasi ni seperti yang saya katakan tadi, tuntutannya begitu ringan jika dibandingkan dengan asimilasi. Sepatutnya mereka bersyukurlah dapat integrasi, kan? Maknanya masih boleh terus menjadi Cina walaupun dalam kehidupan nasional. Ya, mereka ada sekolah, kita panggil sekolah kurikular, tetapi nama rasminya ialah sekolah kebangsaan itu, sekolah jenis kebangsaan. Maknanya sekolah kerajaan itu, sekolah negara. Ha, jadi saya kira ya, sepatutnya mereka tunai tuntutan-tuntutan pada integrasi itu, iaitu mereka bersedia menerima struktur-struktur sosial Melayu. Dan kita dapat lihat mereka setelah 66 tahun ialah, kalau bahasa baiknya, belum bersedia, kalau bahasa tidak baiknya enggan. Jadi sepatutnya mereka jayakan integrasi itulah. Sebab asimilasi ni, ya sudah tentu asimilasi hasilannya dengan izin outcome ni jauh lebih baik untuk tujuan apa ni tu, paduan itu. Tak perlu kita pergi jauh ke Indonesia, ke Filipina. Di Malaysia ni kan, melalui asimilasi kita dapat lihat iaitu komuniti peranakan. Di Melaka itu, Baba Nyonya, India Chetty. Di Kelantan, Cina Peranakan. Di Terengganu, ya, Cina Peranakan. Kita dapat lihat mereka itu adalah kelompok yang berasimilasi dengan masyarakat Melayu. Sebab tu kita beri nama Peranakan. Dan Peranakan ini adalah istilah yang merujuk kepada pengambilan amalan-amalan budaya Melayu oleh kelompok-kelompok bukan Melayu. Kita lihat di Melaka kan, Baba Nyonya itu, mereka Cina. Mereka sudah kehilangan bahasa Cina Hokkien itu sebagai bahasa ibunda, dan bahasa ibunda mereka adalah sejenis bahasa Melayu, dipanggil dialek Melayu Baba. Mereka pandai berpantun, itu kesenian Melayu. Mereka berdondang sayang, itu kesenian Melayu. Dan masakan mereka kan ada ramuan-ramuan Melayu dan
dan sebagainya. Maknanya identiti Cina mereka itu, di dalam itu ada identiti Melayu. Ha, maknanya itu hasilan asimilasi. Kita dapat lihat, dan asimilasi itu adalah asimilasi semula jadi, tak ditekan-tekan. Tapi sayang sekali lah, mereka sudah, iyalah, kita guna istilah, mereka sudah mutlak Cina kan. Mereka sudah, dan mereka sudah kembali ke pangkuan Cina tulen melalui proses resignifikasi. Mereka jadi orang Cina tulen balik. Tak susah pun, sebab dari segi budaya mereka sudah Cina, nama pun ada tiga suku kata seperti yang disebut oleh Tun. Mereka pun bukan beragama Islam, agama bukan Islam. Jadi bagaimana mereka balik ke pangkal jalan? Mereka hantar anak-anak ke sekolah Cina. Mereka hantar anak-anak ke sekolah Cina, dan pendidikan Cina yang diterima oleh anak-anak ini, kita dapat lihatlah kesannya. Unsur peranakan itu tidak ada lagi. Jadi ini sesuatu yang cukup malang kan, asimilasi yang terjadi secara natural itu ataupun natural itu sekarang sudah dah terhakis. Ya, kerana ya barangkali silap kita juga, silap kerajaan. Kerajaan tidak pernah memberi legitimasi sosial kepada mereka. Makna saya tak perlu mengiktiraf mereka sebagai bumi putera. Iktiraf mereka sebagai satu kumpulan sosial yang begitu bestari dan afdal untuk tujuan perpaduan. Tak pernah, tak pernah kerajaan melakukan. Jadi mereka ada dilema. Mereka dipanggil OCBC, orang Cina bukan Cina. Jadi Melayu pun tak boleh tolong mereka sebab mereka bukan Melayu. Cina yang totok ini tak mau tolong mereka sebab mereka tak boleh berbahasa Cina, tak mempromosi bahasa Cina, tak mempromosi budaya totok Cina. Jadi mereka tersepit di tengah-tengah dilema. Jadi mereka pilih sekarang untuk balik ke pangkal jalan menjadi Cina totok itu. Dan cara pertama yang mereka lakukan, langkah pertama ialah dengan menghantar anak-anak ke sekolah Cina, dan anak-anak ini menjadi Cina yang seperti apa, Cina totok kan, apa, Cina tulen kan. Jadi tak ada peranakan lagi. Dan baru-baru ini di Melaka itu mereka nak minta status bumi putera, dan saya menulis dalam artikel saya, kalau 50 tahun, 100 tahun dahulu barangkali boleh bagilah status bumi putera, tapi sekarang dah tak boleh. Sekarang tinggal nama saja, peranakan bapa nyonya. Jiwa dah tak ada peranakan dah. Jiwa yang dah Cina mainstream lah, itulah. Jadi saya kira menjawab soalan saudara Gifazli, asimilasi jauh lebih baik untuk tujuan penyatu paduan. Tengok di Indonesia kan. Tapi asimilasi pun tak kita perlu seperti Indonesia tu kan, tukar nama. Orang Cina tak boleh menggunakan, di sana tak boleh panggil Cina, kasar, dia panggil Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa di sana diminta meninggalkan nama-nama Tionghoa, mengambil nama-nama Jawa, nama-nama Indonesia kan, dalam kehidupan nasional mereka. Itu penting dalam kehidupan nasional mereka. Kita yang tua ni barangkali pernah ingat tentang seorang pemain bulu tangkis handal dunia kan, Rudy Kurniawan Hartono. Itu Cina tu. Dan di selatan Thai pun kita dapat lihat asimilasinya. Orang-orang Melayu di selatan Thai pun diperlukan oleh perundangan tukar nama ke, menggunakan nama-nama Sanskrit, sedangkan bahasa Sanskrit ialah bahasa agama Buddha kan. Kita akan ingat lagi arwah Dr. Surin Pitswan. Itu Melayu tu pernah jadi setiausaha ASEAN. Maknanya Melayu diperlukan tukar nama, mengambil nama Sanskrit. Itu asimilasi.
dan kita dapat lihat berjaya sekalilah dalam proses pembentukan negara bangsa itu. Kita gunakan integrasi yang sepatutnya kan bagi saya orang-orang bukan Melayu patut berterima kasih, patut bersyukur lah. Sebab ringan sangat kan, masih boleh terus jadi orang Cina. Itu pun nampak, lihat sana, lihat sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Saya tengok Tun macam nak menambah sikit apa yang dikatakan Prof. Silakan Tun. Ya, sebenarnya orang Melayu ini toleran. Dia sanggup terima integrasi. Iaitu orang Cina kekalkan sebagai orang Cina. Dengan budaya mereka, bahasa mereka, sekolah mereka. Ini mereka terima. Tetapi baru-baru ini kita dapati ada cadangan supaya negara kita ini tidak lagi dikenali sebagai tanah Melayu, tetapi tanah orang berbilang kaum. Bermakna bahawa orang Cina, orang India ini juga adalah bumi putera. Permintaan apabila tuntutan ini dibuat, maka barulah orang Melayu berasa terancam. Kerana mereka khawatir kalau kita terima bahawa melihat tanah Melayu ini adalah milik tiga kaum, akhirnya orang Melayu akan tersingkir. Mereka akan jadi golongan yang miskin, dan kita dapati juga orang bukan Melayu sudah kuasai ekonomi, tetapi sekarang mereka juga menguasai politik. Jadi politik pun mereka, ekonomi pun mereka, apa kedudukan orang Melayu? Kalau dulu politik orang Melayu tapi ekonomi orang Cina, mereka boleh terima. Tetapi ternampak sekarang ini orang Cina sudah masuk dalam bidang politik, dan ternampak mereka begitu berjaya sehingga parti DAP yang tidak pernah jadi kerajaan sekarang ini jadi kerajaan. Ini menakutkan orang Melayu. Apa akan jadi kepada mereka? Sebab itu mereka sementara mereka boleh terima integrasi, tidak ada asimilasi, tetapi mereka lihat orang Cina semakin kecinaan mereka itu semakin teruk. Sehingga mereka yang dulu menggunakan bahasa Melayu pun sekarang ini gugur bahasa Melayu kerana nak jadi totok orang Cina. Inilah yang menyebabkan sekarang ini kita dengar banyak orang Melayu mencari jalan untuk mempertahankan kedudukan mereka, iaitu negara kita ini adalah tanah Melayu. Orang lain boleh datang ke sini, tetapi tak bolehlah kata, oh ini tanah mereka. Orang asing, migrant tak boleh claim. Kita boleh jadi pegang jawatan dan sebagainya, tapi nak claim kata Malaysia ini bukan negeri tanah Melayu, ini tak dapat diterima oleh orang Melayu. Sebab itu orang Melayu sekarang ini berasa terancam, berasa takut kalau orang Cina menguasai ekonomi, menguasai politik, orang Melayu terpinggir sehingga menjadi satu kaum yang miskin, yang tidak pun ada harta tanah di negara kita ini. Kerana mereka miskin dan menjual tanah pada orang yang kaya. Inilah yang berlaku di Singapura. Di Singapura, walaupun dahulu, Singapura dulu adalah sebahagian daripada Johor. Tetapi Singapura diduduki oleh ramai orang Cina yang menguasai ekonomi, menguasai politik, dan apabila dia menjadi merdeka, maka dia menjadi negara Cina. Orang Melayu tak boleh. Sehingga kata Lee Kuan Yew, orang Melayu tak boleh jadi Perdana Menteri Singapura. Perdana Menteri Singapura hendaklah terdiri daripada orang Cina. Inilah yang menakutkan orang Melayu, yang menyebabkan mereka sekarang ini khawatir akan masa depan mereka.
mereka sanggup terima orang Cina sebagai orang Cina, tidak diasimilasi, tetapi janganlah sehingga nama negara, pemiliki negara juga terdapat kepada orang bukan Melayu. Terima kasih Tun. Tun Melayu, pada tadi ini Tun menambah Prof ini soalan Tun ada lagi Tun. Kita nak pergi Tun. Bila disebut di dalam sebuah negara demokrasi, Tun, mestilah ada parti-parti politik untuk berebut, bertanding dalam pilihan raya dan untuk mencari kemenangan, dan siapa yang menang ada majoriti membentuk kerajaan. Sebelum ini parti-parti berasaskan bangsa. MCA nya untuk orang Cina, UMNO nya untuk orang Melayu, MIC untuk orang India. Dan kita tak nafikan apabila apa DAP konon-kononnya apa adalah sebuah parti berbilang kaum diikuti oleh PKR juga berasaskan multiracial party. Kebelakangan ini tu, bukan kata saya, semua majoriti rakyat Malaysia boleh tahu dan nampak dengan jelas bangsa Melayu tetap menolak parti multiracial ini. Kalau kita ambil keputusan pilihan raya yang lalu, hanya 10%, 11% yang memberi undi kepada parti gabungan multiracial ini tu. Manakala masyarakat Cina juga, walaupun DAP dilabel sebagai parti berbilang kaum, namun hampir 100% undi masyarakat Cina pergi kepada DAP itu. Mereka masih beranggapan DAP itu parti Melayu itu. Jadi apa langkah yang terbaik itu? Apa lagi solusi yang ada itu untuk kita merapatkan perpaduan itu melalui parti-parti politik itu? Silakan. Jawapannya ialah jika orang Cina bersetuju untuk diasimilasi, mereka perlu identify diri mereka sebagai orang Melayu di Malaysia. Tak ada beza. Macam kita lihat ada orang Arab, orang Arab datang ke sini jadi orang Melayu, tak boleh cakap Arab langsung. Mereka jadi Melayu, adat istiadat Melayu, dan tak ada masalah bagi orang Melayu menerima mereka sebagai orang Melayu. Tetapi orang Cina nak kekalkan kaitan mereka dengan negara asal mereka. Kalau lepas itu mereka juga menubuhkan parti migran, orang keturunan migran. Macam mana, walaupun mereka berkata mereka sekarang ini multiracial, tetapi dominasi dalam parti itu ialah satu kaum. Demikian juga dengan UMNO, dominasi dalam UMNO ialah orang Melayu, tapi tak ada ahli yang bukan Melayu yang diterima. Demikian juga dengan Bersatu, dengan Pejuang, cuma terhad kepada orang Melayu sahaja. Orang Melayu berasa senang, comfortable dengan parti Melayu. Mereka tak berasa senang apabila parti itu dikatakan multiracial tetapi sebenarnya dikuasai oleh mana-mana satu kaum. Itu yang jadi masalah sekarang. Kalau nak satukan, tak ada jalan lain melainkan dengan cara asimilasi. Berani berada benar. Saya bersyukur hari ini dua-dua panelis kita berani berkata benar. Kerana itulah kehidupan kita di tahun 2023 ini yang betul kita kata betul. Dan jawapan Tun tadi, ya mungkin bagi pandangan yang pengkritik Tun akan mengatakan bahawa ini keras, tutup, jadikan satu saja. Okey Prof, bukan nak simbah minyak, simbah api kat Prof, tak. Tak. Saya takkan buat benda tu Prof. Cuma soalan saya tu mungkin. Okey, bila Tun sebut apa, no way out, satu cara je. Kalau DAP boleh berselindung di sebalik apa multiracialnya, begitu juga dengan parti-parti yang lain, hanya optics. Dan bangsa itu, saya nak balik kepada bangsa. Ya, Melayu berkeras, Melayu menolak multiracial party, dan sudah terbukti itu adalah fakta. Kemudian di satu sudut
minoriti yang terbesar adalah masyarakat Cina pun menggunakan pakai kaedah sama, kami pun menolak. Apa kesudahannya, Prof? Ya, saya kira ya sebelum itu saya amat bersetuju dengan Tun bahawa asimilasi adalah satu-satunya cara terbaik untuk tujuan penyatu paduan Indonesia. Sebab hasilan iaitu outcome asimilasi telah terbukti di semua negara di Asia Tenggara inilah. Jadi persoalannya boleh tak kita mau menggantikan asimilasi dengan integrasi, sedangkan pendidikan tulisan Jawi 3 muka surat daripada 6 wajib kepada pilihan itu pun dibantah habis-habisan oleh masyarakat bukan Melayu. Jadi entahlah, saya tak tahu macam mana mereka mau menerima asimilasi ini. Bagi saya, saya rasa ada satu jalan yang ada kaitan dengan apa yang Tun telah lakukan selama ini dan Tun telah memberitahu Tun Kakak. Sebenarnya orang bukan Melayu, orang Cina, mereka pandang rendah terhadap orang Melayu. Dia pandang rendah, dia pandang hina. Nobody is going to tell you, I'm telling you here, very frank. Ada orang Melayu tak suka dengar apa yang saya cakap ni. Lepas ni tak undang saya lagi. Ada. Bagi saya, apabila Melayu ini menjadi kuat, hebat, segala-galanya akan fall in place. Perpaduan akan menjadi lebih baik. Orang Cina akan hormat kepada orang Melayu sebagai bangsa yang berkebolehan. Sekarang mereka tahu ramai engineer, ramai peguam, tapi semuanya sponsor, ditaja dia melalui dasar ekonomi baru, tindakan afirmatif dan sebagainya yang Tun dah cakap banyak kali dalam PAU itu. Tun minta orang Melayu bangkit jadi bangsa yang maju. Tun pun pernah cakap sampai baca sajak lagi, sampai menangis lagi. Dan dalam buku Tun, Doctor in the House pun Tun tulis balik dan Tun kata Tun gagal. Saya kira kalau orang Melayu boleh bangkit, lebih-lebih lagi tanpa tongkat, orang Cina akan pandang tinggi pada orang Melayu. Dan dengan itu mereka akan belajar bahasa Melayu, itu bahasa bangsa yang berkebolehan dan segala-galanya. Jadi ini sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak suka dengar pun, tapi bagi saya, saya melihat itulah caranya. Maknanya asimilasi itu kita tolak ke tepi dahululah. Orang Melayu bangkit menjadi bangsa yang berkebolehan, successful, unsponsored, itulah. Tak ada melalui dasar ekonomi baru, tak ada affirmative action, betul-betul persaingan. Boleh pun kalau kita lihat orang Melayu yang berjaya di Amerika Syarikat, di mana-mana kan, di luar negara, bukan ada tongkat di sana kan, kebolehan semata-mata. Jadi kalau aggregate itu banyak di Malaysia ni, kejayaan orang Melayu itu, dari perseorangan itu ramai, jadi ramai-ramai menjadi jumlah yang besar, jadi orang Cina terutamanya akan pandang tinggi kepada orang Melayu dan segala-gala hal Melayu itu akan diterima dengan mudah saja, tak perlu paksa. Dan kalau mereka terima dengan mudah, mereka boleh mengidentifikasikan mereka dengan orang Melayu, iaitu kelompok dominan, itu sudah asimilasi ataupun perpaduan di tahap
psikologi, psikologi. Sekarang perpaduan kita pada tahap sosial saja. Maknanya gitu-gitu saja. Dan ialah kalau jumpa senyum ataupun tak senyum. Maknanya kita tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong. Dan lebih teruk lagi, kita curiga, mencurigai antara satu sama lain. Ini satu fakta. Orang Melayu tak percaya pada orang Cina, orang Cina pun tak percaya pada orang Melayu. Bagaimana kita nak maju sebagai sebuah negara? Maknanya kita berpecah. Tak adalah berpecah secara terbuka, tetapi memang berpecah. Tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong. Jadi saya kira ialah asimilasi satu hal. Bukan saya tak nak sokong, tetapi saya rasa sukar diterima. Saya pernah bercakap dalam satu forum di Putrajaya, di satu majlis Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi hal perpaduan, saya sebut tentang Cina Peranakan Kelantan. Saya salah seorang daripada mereka lah. Asimilasi. Dan 2-3 hari lepas itu saya diserang dalam surat khabar Cina oleh Hao Zong. Saya pun tak tahu Hao Zong tu apa, Zong-Zong dia lah. Mungkin persatuan peniaga dia lah. Dia bangkang tau. Dia bangkang. Dia kata itu yang di Kelantan tu, orang Cina Kelantan macam puak-puak saya ni, dah asimilasi dengan Melayu. Contoh 3 saya bagi. Mandi pagi. Cina totok tak mandi pagi tau. Pantang. Nombor 2, makan nasi dengan tangan. Bukan sekali-sekala, hari-hari. Makan mie pun dengan tangan. Susah kan? Patut dengan sudu. Yang 3, cebok. Cebok. Cina totok tak buat tau. Maknanya dia terpaksa, dia tak buat. Maknanya itu asimilasi. Saya bagi contoh, saya diserang oleh Hao Zong, bangkang teori asimilasi saya. Dalam ilmu kemasyarakatan, benda macam tu istilahnya asimilasi lah. Apa Hao Zong kata? Pinjam saja. Yang makan nasi dengan tangan tu, amalan itu pinjam saja. Kalau pinjam sekali-sekala kan, kalau habitual hari-hari, makan sup pun dengan tangan, lebih kurang begitulah. Mana pinjam lagi? Apa cebok, hari-hari cebok. Yang saya tahu, air buang air kecil tu kita ada lah, buang air besar memang cebok. Mandi pagi di Kelantan, musim bah pun mandi pagi. Macam gila juga kan, hujan lebat, air masuk dalam rumah, mandi lagi. Sebab biasa kan. Jadi orang Cina akan bangkang. Kalau kita tengok ucapan dan perjuangan tokoh-tokoh Cina sewaktu nak dapat kemerdekaan, selepas itu memang mereka tolak habis-habisan asimilasi. Dan salah seorang itu mendiang Lim Lian Giok itu, beranak di negeri Cina, datang ke sini tahun 51 dapat kerakyatan, tahun 61 dicabut kerakyatannya kerana terlalu chauvinis, terlalu terlampau kecinaan. Antaranya menolak asimilasi, nak jadikan bahasa Cina salah satu daripada bahasa rasmi. Mana bahasa rasmi tak boleh satu saja. Bahasa Melayu, nah, ada bahasa Melayu, bahasa Cina dan sebagainya. Jadi tentangan terhadap asimilasi ini wujud hari pertama lagi mereka datang ke sini, lebih kurang begitulah sampai hari ini. Jadi saya tak tahu macam mana kita nak kenakan asimilasi itu. Jadi saya rasa, saya melihat sebagai seorang Cina, mereka hina kepada orang yang paling rendah. Kalau Melayu boleh bangkit di situ, saya percaya mereka akan hormat kepada orang Melayu. Dan lepas itu everything will fall in place. Perpaduan akan menjadi baik sebab mereka dah hormat kan. Dan segala-galanya.
Terima kasih, Prof. Okey, Prof. Bila kita sebut perpaduan, mestilah bermula di peringkat sekolah. Ya. Dan Tun sudah pun mencuba dengan sekolah wawasan sebagai untuk ganti sekolah main bola. Tetapi pandangan peribadi saya melihat ia itu gagal. Ya. Dari sudut ilmu ilmiahnya sebagai Prof pun berlatar belakangkan pendidik. Kenapa di sekolah wawasan itu? Ya, sekolah wawasan itu secara fizikal saja bergabungkan tiga buah sekolah berlainan, dibina berlainan pun, satu bangunan untuk sekolah kebangsaan, satu lagi untuk sekolah Cina, satu lagi untuk sekolah Tamil, tak ada sambung, satu inci pun tak ada. Jadi berdekatan, berkongsi kantin makanan, makmal, padang permainan untuk anak-anak ni berinteraksi, itu pun tak berjaya kerana masyarakat Cina enggan masuk. Masyarakat Melayu masuk sekolah kebangsaan, masyarakat India masuk, masyarakat Cina tak nak masuk. Ada yang masuk juga, tetapi dari segi fizikal berjaya, tetapi dari segi lain tak berjaya. Mengapa ia gagal? Sebab curiga mencurigai tadilah. Tak sokong menyokong. Kita ada defisit kepercayaan. Jadi orang Cina ni melihat sekolah wawasan ini satu perancangan licik oleh orang Melayu untuk pertama-tamanya memelayukan anak-anak Cina dan akhirnya mengislamkan anak-anak Cina. Ini semua mengarut. Tetapi ialah mungkin mereka curiga, sebab curiga mencurigai itu ataupun sengaja digunakan dalil ini untuk tidak mau menjayakan sekolah apa, sekolah yang diperkenalkan oleh Tun itu. Jadi saya tak tahu apa yang boleh dibuat lagi lah. Maknanya secara fizikal saja pun ditolak, apatah lagi secara tidak fizikal. Ya. Tun buat sekolah wawasan, saya nak tambah balik benda tu untuk sebagai satu contoh sekolah baru, okay, untuk mengganti dan sekolah mana pula. Ketika Tun buat perkara itu dilihat cukup cantik, tapi ada tak kekangan daripada ketika itu daripada parti-parti berasaskan kaum Cina menekan Tun untuk tidak bersetuju dengan sekolah wawasan Tun itu? Parti politik tidak jadi masalah. Okay. Mereka boleh terima. Tapi ada kumpulan-kumpulan dozong ni, mereka yang membantah. Dan saya bersetuju dengan apa yang Profesor kata tadi. Orang Cina pandang rendah kepada orang Melayu. Mereka pandang rendah kepada orang Melayu kerana kalau dibandingkan daripada segi kejayaan, kita kurang, orang Melayu kurang jaya berbanding dengan orang Cina. Orang Cina berjaya, mereka menjadi kaya, kehidupan mereka lebih tinggi daripada orang Melayu yang miskin. Jadi mereka tak nak dikenali sebagai orang yang miskin. Mereka sudah capai satu kemajuan. Kalau dikaitkan dengan orang Melayu, mereka hilang status mereka. Sebab itu anak-anak mereka pun mereka tidak nak supaya bercampur dengan anak orang Melayu. Takut-takut orang Melayu, orang mereka ini menyerap cara-cara hidup orang Melayu. Apa dia cara-cara hidup orang Melayu? Orang Melayu mempunyai budaya yang berlainan daripada orang Cina. Orang Cina lebih utamakan kejayaan di dunia ini. Ramai orang Melayu yang berpendapat bahawa kejayaan mereka akan datang pada masa akhirat. Dunia ini untuk orang kafir. Jadi tak terdapat perbezaan budaya antara orang Cina dengan orang Melayu. Oleh kerana orang Cina berpendapat bahawa mereka boleh berjaya dalam dunia ini, mereka bekerja dengan kuat. Tetapi orang Melayu
dapat cukuplah cakap itu, tak payah nak susah-susah nak berniaga dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa kejayaan seseorang tidak akan datang melalui kerja bergaji. Ya, kerja bergaji memang mudah, tiap-tiap bulan dapat gaji, tetapi tak dapat jadi kaya. Sebaliknya, kalau kita masuk dalam bidang perniagaan dan perusahaan, kita boleh naik sehingga dapat jadi billionaire. Tetapi orang Melayu tak nak masuk dalam bidang itu kerana dia banyak masalah. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Sebaliknya, kalau bekerja, tak ada untung, tak ada rugi, tiap-tiap bulan dapat gaji. Bila dah bersara, dapat pencen. Itu cara mudah yang disukai oleh orang Melayu. Saya bersetuju kalau kita dapat jayakan orang Melayu. Soal pandang hina, pandang rendah orang Cina kepada orang Melayu akan hilang. Dan mereka akan lihat orang Melayu sebagai sama dengan mereka. Kita lihat orang Cina yang berhijrah ke negara lain, negara Eropah, Amerika. Mereka tidak ada masalah menukar agama pun. Mereka menjadi Kristian kerana mereka lihat orang Kristian ini berjaya. Jadi mereka pandang tinggi kepada orang yang berjaya, orang Kristian, dan tak ada masalah bagi mereka untuk tukar nama, untuk terima budayaan, kebudayaan dan sebagainya daripada orang yang mereka hormati. Tetapi mereka tidak menghormati orang Melayu kerana orang Melayu tidak berjaya. Jadi kalau kita nak ada asimilasi, caranya ialah dengan orang Melayu mencapai kejayaan di dunia ini. Dan ini bukan disebabkan oleh agama. Agama tidak berkata bahawa kita tidak perlu berusaha di dunia ini. Bahkan agama Islam menyuruh kita mengejar portion kita, bahagian kita di dunia. Jangan lupa bahagian kita di dunia. Tetapi ada pendapat orang Melayu bahawa bahagian di dunia ini bukan untuk orang Islam, tetapi untuk orang bukan Islam. Dan ini diajar oleh siapa? Oleh ustaz, guru. Mereka ini tidak berjaya dalam bidang perniagaan dan perusahaan, dan mereka suka kalau orang Melayu semuanya jadi macam mereka, iaitu utamakan cuma di akhirat saja dan ketepikan kejayaan di dunia. Kerana orang yang mengajar itu pun macam itu juga, mereka percaya kepada masa depan di akhirat dan bukan di dunia. Jadi inilah sebabnya yang kita tidak boleh menukar budaya orang Melayu. Budaya mereka sebenarnya semakin merosot. Kalau dulu orang Melayu pakaiannya menunjuk kemelayuan mereka, mereka pakai kepiah hitam. Tetapi sekarang ni kalau kita perhatikan, lebih ramai yang pakai kepiah putih daripada orang yang pakai kepiah hitam. Bahkan kadang-kadang tak nampak langsung kepiah hitam, kerana mereka berpendapat bahawa dengan memakai kepiah putih itu, maka itu menunjuk kekuatnya pegangan mereka kepada agama. Tetapi itu bukan tanda kekuatan kita dalam bidang agama. Kita sebenarnya tidak begitu faham tentang ajaran agama Islam dalam Quran, dan kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dan tidak dan yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam Quran. Sebab itu kalau kita nak tukar orang Melayu, kita mesti kembali kepada Quran dan kita belajar apa cara hidup orang Melayu, orang Islam, iaitu ad-din, cara hidup orang Islam. Kalau kita ikut itu, budaya kita akan bertukar dan kita akan jadi maju
sama dengan orang Cina, tak ada lagi pandangan rendah kepada orang Melayu. Orang Cina boleh bergaul dengan orang Melayu, boleh berkhidmat jadi orang Melayu pun. Mereka boleh menerima agama Islam pun kalau mereka lihat orang Melayu ini sebagai orang yang berjaya yang mereka hormati. Terima kasih Ustaz. Okey Pak, saya nak pergi semakin dalam, dalam dan dalam. Apabila kita sebut perpaduan, perpaduan ini sepertinya kita nak mencari satu keharmonian, titik keharmonian itu. Adakah dengan cara pemerintah melarang kita bercakap tentang bangsa, bangsa Melayu tak boleh cakap pasal bangsa Melayu, bangsa Cina tak boleh cakap pasal bangsa Cina, bangsa India tak boleh cakap tentang bangsa India. Adakah itu salah satu formula terbaik untuk merapatkan perpaduan dan keharmonian di antara kaum dan bangsa? Silakan Prof. Ya, bagi saya, kita negara Malaysia ni kalau dalam bahasa Inggeris multiracial, maknanya terdiri daripada berbagai-bagai kaum etnik kita. Dan kalau kita multiracial, mengapa kita tidak boleh bercakap tentang race kita? Dia ada beza antara racial dengan racist. Racist itu dia tak baiklah, ada diskriminasi oleh satu kaum terhadap kaum lain. Tetapi racial ini adalah perkara semula jadi. Kalau kita lihat suap khabar kita, yang Melayu, yang Cina, yang Tamil, they are very highly racial. Maknanya mereka melaporkan hal-hal bangsa itu saja. Katalah dalam suap khabar Cina kan, banyak berita tentang orang Cina, jarang tentang orang Melayu, kecuali sesuatu yang begitu sensasi yang melibatkan negara seperti terhempasnya kapal terbang, itulah. Kalau tentang kejayaan orang Melayu, mana ada laporannya dalam suap khabar Cina? Tak ada. Nah, jadi saya rasa kita harus agak-agak sikit lah, berpada-pada sikit dalam hal 3R ini kan. Nah, maknanya kalau ada unsur hasutan, itu lain. Dan hasutan ini pun sesuatu yang subjektif, cukup subjektif, bukan objektif, boleh ukur kan, sekian-sekian, berapa inci, berapa cm, tak ada. Bagi seseorang itu, ini fair statement. Dan mungkin bagi yang lain, this is penuh dengan diskriminasi, hasutan lagi dan sebagainya. Jadi saya rasa dari satu segi ada keperluan juga tentang 3R ini, kerana takut disuruh salah guna kan benda 3R ini. Tetapi dari satu segi lain, kita perlu ada kebebasan juga bercakap tentang 3R ini kan. Maknanya kaum kita, agama kita dan juga raja-raja. Maknanya takkan tak boleh bercakap langsung tentang hal ini. Nah, jadi perlu macam saya katalah, berpada-pada. Terima kasih Prof. Saya pun tambah. Pun tambah pasal adakah dengan melarang kita bercakap tentang bangsa kita akan membawa perpaduan yang hebat kepada rakyat dan negara. Silakan. Tak ada sama sekali. Tujuannya bukan berkenaan dengan perpaduan. Tujuannya ialah berkenaan dengan politik. Jadi kalau orang Melayu tak boleh cakap berkenaan dengan orang Melayu, maka kerajaan boleh buat apa saja. Kalau dia buat benda yang merugikan orang Melayu pun, kita tak boleh tegur. Tak boleh tegur pasal tak boleh cakap sekarang dengan Chris. Jadi ini tujuan natural and quality. Tak ada sebab sama sekali. Kalau ada unsur hasutan, ya, kita daripada awal lagi kita kata tak boleh ada hasutan. Kalau hasutan, ya. Tetapi ini secara menyeluruh, tak boleh bercakap berkenaan dengan bangsa, berkenaan dengan agama, berkenaan dengan raja-raja.
apa kata kalau kita dapati seorang raja sudah bunuh satu orang? Oh, kita tak boleh bercakap, tak boleh bercakap, dia letaklah. Tak ada. Ataupun orang agama yang buat benda yang salah, tapi kita tak boleh sebut. Kalau sebut, itu cakap berkenaan dengan agama, itu tak ada benar. Jadi kita kena ada definisi. Apa dia yang dilarang, apa yang dibenar. Kalau ada definisi, tak ada masalah. Dan kita akan elak unsur-unsur hasutan, dan negara akan selamat. Tetapi ini tak bagi langsung cakap berkenaan dengan bangsa, dengan agama, dengan raja-raja, kerana takut mereka buat sesuatu yang salah, maka kerajaan akan dikecam dengan hebat oleh parti-parti musuh. Terima kasih Tun, terima kasih Prof. Kita akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan. Sebelum itu, saya sering berpegang kepada kuatnya Melayu, kuatlah bangsa-bangsa Melayu. Lemahnya Melayu, lemahlah tempiasnya akan turut dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Dan juga seperti mana yang dikupaskan oleh Prof dan juga Tun, kita bercakap mencari sesuatu yang terbaik untuk bangsa kita. Bukannya menghasut, bukannya menyemai kebencian kepada mana-mana kaum di Malaysia. Saya fasih berbahasa Cina, saya tak jadi Cina pun, saya tetap Melayu. Prof fasih berbahasa Melayu, tak jadi Melayu pun, tetap Cina. Jadi kepada semua pihak, kita perlu menerima hakikat di Malaysia ini 67% lebih adalah bangsa Melayu dan diikuti dengan bangsa-bangsa lain. Terima, hormat menghormati di antara kita. Baru itulah kejayaan, bukannya dengan menyekat kita daripada bercakap itu tak boleh, ini tak boleh. Kita berada di tahun 2023, bukannya di zaman penjajahan British lagi. Silakan Farah.